bagaimana mensikapi orang yang tidak suka sama antum. Dan pasti ada yang tidak suka. Setiap manusia ada yang suka, ada yang enggak suka. Jangan kita Tuhan aja demikian. Ada yang memuji Tuhan, ada yang mencela Tuhan. Orang Yahudi mencela Tuhan. Allah tidak selamat dari celaan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah menciptakan langit 6 hari, hari ketujuh Allah istirahat. Mereka cela Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak selamat dari celaan. Para nabi juga tidak selamat dari celaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerca, sampai sekarang ada yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian para nabi-nabi yang lain. Nah, Anda pun demikian. Mungkin ada orang benci sama Anda. Bisa jadi kebencian tersebut timbul Anda yang benar, mereka yang salah. Bisa jadi kebencian tersebut timbul karena Anda yang salah. Ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang benci sama kita? Ya. Kalau sampai kepada kita cercaan mereka, kita lihat apakah cercaan ini benar pada diri kita. Kalau benar, maka siap kita melakukan perbaikan. Meskipun cara penyampaiannya kasar, meskipun cara penyampaian penuh dengan penghinaan, tapi kita tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Ambil faedah dari cercaan mereka, dari celaan mereka, dengan perbaiki diri kita. Jangan kita angku, jangan kita kemudian arogan. Seakan-akan tidak punya salah. Siapapun Anda pasti punya salah. Tapi kalau kita tahu ada orang yang benar benci kita yang benar, dia yang benci, selalu cari kesalahan, nuduh yang tidak-tidak. Bagaimana supaya kita bahagia? Tadi kita bilang, Allah saja tidak selamat, apalagi saya. Sudahlah. Itu sudah sunnatullah berjalan. Itu sudah suatu problematika yang tidak ada solusinya. Anda ingin dipuji oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini? Mustahil. Ridwan nas goyatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Ini namanya kehidupan. Ada yang mencela, ada yang muji. Orang yang mencela Anda, ya sudah. Sudahlah, itu biasa. Anda pasti dicela, cepat atau lambat pasti ada yang mencela, pasti ada yang memusuhi, pasti ada yang tidak suka, siapapun Anda. Kalau tidak bisa diperbaiki, sudah biarin, begitulah kehidupan. Ini problematika yang tidak ada solusinya. Suatu problematika yang tidak ada solusinya, itu bukan problem. Itu namanya lika-liku kehidupan. Saya ulangi, suatu problematika yang tidak ada solusinya, itu bukan problem. Itu namanya apa? Lika-liku kehidupan. Orang mengeluh, Ustadz, saya kok rambut saya semakin hari yang putih semakin banyak. Itu bukan problem. Itu memang kehidupan seperti itu. Ya. Ya enggak mungkin nanti mau hidup terus. Engkau akan tua, lama-lama mati. Ya sudah, manusia juga seperti itu. Sama seorang datang ke Jakarta, kemudian ngeluh, Jakarta macet. Ya sudah, enggak ada solusinya. Nanti mau hidup di Jakarta, nikmati kemacetan tersebut. Nanti enggak ingin macet, sana tinggal di Papua. Enggak macet. Ada ibu-ibu telepon saya. Saya di luar negeri, ada ibu-ibu telepon saya. Kok ada dulu nomor saya ketahuan sama dia. Telepon. Setengah jam ngomong. Aduh, mau tak matikan enggak tega. Ustaz gini, suami saya gini. Nasihat ibu. Sudah, enggak bisa berubah gini. Itu. Oh, sudah bu, suami ibu enggak bisa berubah. Ya udah, itu berarti bukan problem, kata saya. Itu lika-liku kehidupan. Sabar. Ini bukan problem, Ustaz. Bukan. Sabar. Itu lika-liku kehidupan. Oh ya, Ustaz. Katanya gak bisa berubah. Sudah, kalau gak bisa berubah, diapain? Kalau bisa berubah, itu namanya problem yang ada solusinya. Kalau gak bisa, ya sudah. Ente ingin semua orang cinta sama ente, mustahil. Mustahil. Pasti ada yang gak suka sama Anda. Nah, bagaimana kita bisa bahagia menghadapi orang yang tidak suka dengan kita, dalam tanda kutip musuh-musuh kita? Pertama, ente ingat bahwasanya tidak inilah kehidupan. Yang kedua, orang lebih afdal daripada Anda, yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, ya juga tidak selamat para nabi. Tuhan yang Maha Esa pun tidak selamat dari cacaan makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sibukkan diri Anda dengan mereka. Jangan pernah tahu, pingin tahu tentang kabar mereka. Jangan cari-cari tahu tentang apa omongan mereka. Itu hanya membuat Anda sengsara. Dia ngomong apa tentang saya sih? Ngapain ini tanya-tanya? Biarin dia ngomong, itu enggak usah dengar. Makanya Syekh Sa'di mengatakan, kalau ada yang mencela Anda, sesungguhnya kemudaratan itu muncul tatkala Anda ingin tahu tentang dia. Kalau Anda cuek kan Anda tidak, Anda bahagia aja. Udah, dia ngomong apa yang penting Anda sama istri, sama anak-anak, selesai. Jalan-jalan, biarin ngomong apa. Ada yang lapor, Ustaz si Fulan, saya enggak mau dengar. Nanti dengar sendiri aja. Yang pusing ini, Anda enggak mau pusing. Nanti dengar sendiri, saya enggak mau dengar. Berapa kali orang tegur saya bilang saya tidak mau dengar. Ada yang kirim, Ustaz ada yang ceramah, saya enggak mendengar. Langsung saya delete, saya bilang, saya tidak mendengar. Jangan kirim lagi seperti itu.
Ada ibu lagi datang, Ustaz ada yang ngedoan. Saya tidak mendengar. Ibu saya enggak suka seperti ini. Jangan ulangi lagi. Saya tegas. Saya lagi bahagia, ente ganggu seperti ini. Bayangkan saya lagi sama istri lagi ketawa-ketawa, tahu-tahu ada SMS, ada WA, Ustaz ini ada ceramah orang cela-cela antum. Gimana saya? Saya jadi jengkel, istri saya kena susah juga gara-gara itu. Jadi, kalau ada orang enggak suka sama ente, dan tidak mungkin ente harapkan kebaikan dia dengan kita, enggak usah pedulikan mereka. Enggak usah cari tahu kabar tentang mereka. Enggak usah dengar nama-nama mereka. Itu hanya membuat anda tidak bahagia. Biarin dia mengomongkan apa yang dia omongkan. Yang penting anda benar, enggak usah urus orang. Anda bahagia. Banyak kita yang bisa anda lakukan. Sudah biarin aja. Tapi kalau ada omong celah sedikit, pusing, gelisah. Ya terus bagaimana? Ya. Enggak usah. Sejauh mana anda mengurusi mereka, sejauh itu pula anda mendapatkan kemudaratan. Sejauh itu pula kebahagiaan anda dicabut. Jadi ada orang enggak suka sudah, enggak usah sibuk dengan mereka.